suaminya menafkahin. Aman semuanya. Artinya ayah harus siapin makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Sudah menikah suaminya harus begitu. Kalau laki-laki enggak. Anak laki-laki itu wajib kita nafkahi sebagai orang tua hanya sampai balik. Setelah balik sunnah. Jadi teman-teman di sini enggak boleh sudah menikah tuntut ayahnya, ayah kasih saya. Saya kan anak, enggak bisa. Anak laki-laki cuma sampai balik. Setelah balik itu sudah sunnah. Jadi salah tuh kalau laki-laki nuntut ayahnya beli mobil, beli motor sementara kuliah. Enggak ada urusannya itu, enggak ada kewajiban ayah lagi. Sudah sunnah bagi dia. Tapi anak perempuan enggak. Sampai dia menikah, kalau dia gadis tua pun tetap wajib ayahnya biayai. Enggak bisa enggak. Setelah menikah, suaminya. Makanya warisannya satu.